Sebuah asteroid menabrak bumi dini hari tadi Sabtu 12 Maret 2022 tepatnya pukul 4.22 waktu Indonesia Barat. Peneliti Pusat Riset Antariksa, BRIN Andi Pangeran mengungkapkan asteroid itu dinamai asteroid 2022 EB5. Asteroid baru ditemukan beberapa jam sebelum jatuh menumbuk dan selanjutnya dikodekan sebagai asteroid 2022 EB5, ungkap Andi Pangeran. Akan tetapi, asteroid itu termasuk asteroid mini. Adapun tempat jatuhnya di utara Islandia, asteroid mini diameter 3-4 meter jatuh di utara Islandia pada Sabtu dini hari. Lebih lanjut, ia menjelaskan massa asteroid itu 52 ton dengan kecepatan tumbuk 18,5 km per detik. Andi juga mengatakan energi yang diangkut sebesar 2 kiloton TNT setara 1/10 kekuatan bom nuklir Nagasaki. Dengan diameter yang kecil, asteroid musnah sepenuhnya di udara lewat peristiwa Airbus pada ketinggian 35 km/dpl. Lanjutnya, hal itu tidak berdampak apapun bagi paras bumi di bawahnya. Tabrakan asteroid itu tidak diprediksi sebelumnya, ia mengatakan jatuhnya ke bumi secara tiba-tiba.